Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat template ke-131. Template 131 ini merupakan sebuah template dengan tema jurusan kedokteran. Pada video preview saya sebelumnya, saya sudah menampilkan bagaimana tampilan dari template 131 ini. Namun, bagi teman-teman yang belum melihat preview dari video sebelumnya, maka akan saya tunjukkan kembali bagaimana template yang akan kita buat kali ini. Baik, kita akan simak tutorial preview dari template video sebelumnya. Kita klik slideshow. Ini adalah halaman awal. Ya, halaman awal. Di sini ada judul, makalah, tugas ataupun skripsi yang nanti bisa Anda rubah pada bagian sini. Jika Anda ingin memasukkan logo, nanti bisa juga Anda tambahkan di area yang di atas judul ini. Kemudian di bagian sini ada karakter yang nanti bisa Anda rubah-rubah sesuai dengan keinginan Anda. Jika Anda nanti seorang calon dokter yang cewek ataupun perempuan, nanti bisa Anda ganti dengan karakter yang perempuan. Kemudian di bagian tengah ini adalah ibaratnya kalau dokter itu ada checklist-checklist yang dia kerjakan ya. Ini makanya saya buatkan seperti ini. Baik, kita coba klik, nanti akan muncul di sini navigasinya ya. Kemudian kita bab 2. Nah, nanti jika kita masuk ke teks 2 tinjauan pustaka, nanti yang teks pendahuluan akan berwarna biru. Oke, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Teks ini nanti bisa Anda sesuaikan dengan tugas presentasi Anda. Dan jika Anda nanti seorang guru juga, nanti ini bisa digunakan sebagai sub-sub topik yang akan Anda berikan kepada siswa. Dan nanti karakternya ini bisa juga Anda ganti dengan bukan hanya dokter, tapi bisa sebagai pengajar dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah masuk ke ruangan dokter ya. Asumsinya ilustrasinya adalah masuk ke ruangan dokternya. Nanti di sini ada lampu, kemudian kita klik, nanti ada karakter dokternya yang menunjukkan sesuatu yang akan dijelaskan. Dan di sini merupakan ruang apa? Ruang periksanya ya. Kita anggap ruang periksanya. Kemudian di sini nanti ada tirai ya. Jika kita klik, tirainya akan terbuka seperti ini. Kemudian isi dari presentasi Anda nanti bisa Anda letakkan pada bagian yang kosong ini ya, bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang tentang penelitian, tugas, yang lain-lain nanti bisa Anda letakkan pada bagian sini. Baik, lalu bagaimana untuk masuk ke bab berikutnya? Di sini ada checklist yang tadi dibuat di awal, tapi bentuknya lebih kecil. Namun jika kita klik nanti di sini, nanti dia akan menzoom seperti ini. Nah, menzoom seperti ini. Kemudian kita bisa klik ya bab 1, bab 2. Nah, jika kita mau masuk ke bab 2, kita bisa langsung klik di sini ya bab 2-nya. Atau mau di apa? Tampilkan semua dulu boleh. Oke. Misalnya kita masuk ke bab 2 ya, bisa klik di sini. Oke, masuk ke ruangan bab 2. Nanti di sini akan muncul lagi sama seperti di awal, namun di sini ada keterangannya bab 2 tinjauan pustaka. Oke, kemudian kita klik, nanti tirainya akan kembali. Oke, ini ada kesalahan ya, ini tulisannya. Kemudian kita masuk ke bab 3. Kita masuk ke bab 3 ya. Bisa bab 3, kita klikkan metodologi misalnya. Oke, kita klik metodologi. Kemudian sama seperti tadi, nanti ada lampu yang menyala, kemudian ada karakter dokternya. Nanti karakternya bisa kita ganti ya. Kemudian ini klik kembali masuk ke penjelasan dari bab 3. Kemudian di sini kita kembali ke navigasinya, masuk ke bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Oke. Sama seperti tadi, ada navigasinya seperti ini, ada karakternya, tirainya membuka untuk ruang-ruang periksa. Ini maksudnya ruang periksanya di bab hasil dan pembahasan. Kemudian
Kita bisa masuk ke bab 5 ya, simpulan dan saran. Nanti di sini kita bisa masuk dan kemudian terbuka tirai simpulan dan saran. Isi dari simpulan dan saran nanti bisa Anda sampaikan di sini, dan jika masing-masing slide nanti kurang penjelasannya, Anda bisa duplikat untuk menambahkan penjelasan-penjelasan Anda. Baik, demikian preview dari template 131 ya. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan adalah Anda buka browser Anda, kemudian ketikkan di alamat URL-nya adalah 1001tutorial.com di sini di bagian atas. Kemudian setelah terbuka, maka akan muncul halaman website kami seperti ini, 1001tutorial.com. Kemudian pada pojok sebelah kanan ada menu pencarian ya. Di menu pencarian Anda bisa ketikkan di sini adalah aset ya. Setelah diklik aset, maka Anda akan muncul seperti ini. Nah, Anda klik pada bagian aset bahan belajar PowerPoint. Ya, Anda silahkan klik di sini. Oke. Untuk informasi bagi teman-teman semua, di website 1001 tutorial ini berisi tentang informasi tentang banyak sekali tutorial-tutorial yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua nanti. Jadi walaupun Anda tidak mengunjungi atau halaman ini, aset belajar bahan belajar PowerPoint, Anda bisa coba cek-cek tutorial kami yang lain yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan ya. Bagi Anda yang sudah mengakses halaman ini, aset bahan belajar PowerPoint, silahkan Anda scroll ke bawah ya. Di sini ada saya berikan contohnya ini aset template untuk 129 yang saya sudah ajarkan sebelumnya. Kemudian ini aset template 130 ya. Oke, dan ini kita fokus sekarang di bawah aset belajar bagaimana membuat template 131. Nah, yang pertama yang Anda lakukan adalah kita pilih aset warnanya. Oke, baik, ke bawah ini ada link download aset warna, silahkan ya buka di sini. Anda klik link buka ya. Nah, nanti setelah Anda buka, nanti Anda akan bisa mendownload aset warnanya. Nah, ini adalah aset warna yang akan kita buat di template 131. Silahkan download di sini ya, download. Oke, setelah Anda download ya, Anda buka kembali ke PowerPoint-nya, atau sebelumnya Anda bisa download ya, atau akses template yang saya berikan di link bawah, karena ini juga nanti merupakan template yang berkaitan dengan template 131. Jadi di sini ada template ya, ini link videonya, nanti di sini ada link template-nya yang bisa Anda download ya, template 125 dan 120. Nah, setelah Anda nanti download, kita nanti kembali ke PowerPoint-nya. Link template 120 adalah seperti ini. Ini adalah template presentasi PowerPoint yang saya sudah ajarkan sebelumnya dengan tema jurusan atau semua jurusan, karena sifatnya di sini umum, ya. Di sini kemudian template 120. Template 120 ini adalah template dengan tema jurusan perairan ya, kalau nggak kelautan. Ini bisa diadopsi dan ini juga bisa Anda download terlebih dahulu. Baik, asumsinya Anda sudah mendownload semuanya, baik aset warna, template 120 dan 125.
Untuk belajar menggunakan atau membuat slide yang pertama ini, kita buka di sini, kita pilih slide 1 lalu tekan enter. Lalu select all, tekan Ctrl All, Ctrl A, lalu delete. Kemudian masukkan aset warna yang kita sudah download terlebih dahulu. Kita klik insert picture this device. Kemudian pilih di mana Anda tadi mendownload ya. Di sini ada aset warna ya. Anda klik insert. Kemudian Anda letakkan di sebelah kiri. Seperti ini. Baik, selanjutnya pilih menu insert kembali, kemudian pilih save, kemudian pilih rectangle, lalu drag seperti ini, tarik ke bawah sampai di sini misalnya. Kemudian pilih save outline, save fill, kemudian kita pilih eyedropper, kita pilih yang bagian warna atas. Kemudian pilih save outline, kita pilih no outline. Selanjutnya, lakukan duplikat kotak ini dengan cara Ctrl D, lalu tarik ke bawah seperti ini, lalu arahkan ke bawah seperti ini, lalu tarik yang atas sampai seperti ini ya, rekatkan seperti ini, lalu pilih save fill, eyedropper, pilih warna yang kedua. Oke, Anda bisa atur di sini. Misalnya ini warnanya mau agak diatasin sedikit. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita klik kotak ini lagi yang pada bagian atas, Ctrl D kembali. Lalu kita kecilkan. Kita pilih format kembali, kemudian save fill, kita beri warna putih. Selanjutnya, agak perkecil seperti ini. Letakkan di pojok sebelah kiri. Seperti ini. Selanjutnya, tekan Ctrl D kembali untuk select warna putih ini. Ctrl D, kita select fill, save fill. Kita pilih eyedropper, kita pilih warna yang ketiga. Kita bisa perkecil. Letakkan di sebelah sini. Ini merupakan contohnya mau membuat objek jendela ya, seperti ini. Anda bisa perbesar. Oke, seperti ini. Kemudian Anda bisa perkecil. Selanjutnya Anda bisa melakukan pilih menu insert kembali, kemudian save, kemudian pilih rectangle. Anda bisa pilih warna di sini, tarik bentuknya seperti ini, kemudian pilih save outline, no outline, pilih save fill, warna putih ya. Anda bisa ini, kita turunkan dulu, kita bisa blok ini. Kemudian pilih format align center. Nah, jadi ini nanti kotaknya ada berada di tengah. Kemudian kita pilih di sini, kita pilih Ctrl D, pilih rotate, pilih rotate right. Kita bisa atur di sini. Kemudian tarik seperti ini. Oke, jika sudah, Anda bisa blok kembali, Ctrl G untuk melakukan grup. Ya, Anda bisa bisa perkecil seperti ini. Baik, sekarang kita sudah membuat objek jendela di sini. Ya, kita bisa letakkan di sini. Kemudian kita akan mengambil objek awan ya. Di sini ada objek awannya. Kita bisa buka template 125. Di sini kita ada objek awan yang sudah dibuat. Bagaimana cara membuat objek awannya juga sudah saya ajarkan di sini. Kita Ctrl C, kemudian kembali ke template 131, kita Ctrl V,
kemudian letakkan di sini, perkecil seperti ini. Kemudian kita beri warna, format, pilih save fill warna putih. Sorry, warna putih. Kemudian kita duplikat Ctrl D, letakkan di sini, pilih menu format, rotate, kemudian flip horizontal. Jadi Anda akan mendapatkan dua buah objek awan yang berlawanan seperti ini. Kita bisa perkecil, letakkan di sini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat objek yang ada di tengah ini. Ya. Caranya adalah kita pilih insert, kita pilih save, kita pilih yang bentuknya yang ini. Rectangle rounded corner. Kita klik. Kemudian kita drag seperti ini. Kemudian pada bagian kuningnya ini kita tarik ke kiri seperti ini. Kemudian pilih save fill ya. Klik eyedropper, kita pilih warna yang coklat ini. Kemudian save outline, pilih no outline. Agak kita besarkan di sini misalnya. Kemudian ini kita naikkan sedikit. Oke, seperti ini. Baik, setelah kita atur posisinya seperti ini ya, Anda bisa atur besar kecilnya objeknya. Kemudian yang kita akan lakukan adalah kita duplikat yang ini. Ctrl D, letakkan di sebelah bagian kanan. Kemudian kita pilih format, format save fill. Kemudian pilih eyedropper, kita pilih warna yang nomor 5 seperti ini, yang lebih gelap. Kemudian pilih menu insert, save fill, kemudian pilih yang kotak seperti ini, rectangle. Anda drag seperti ini. Kemudian Anda miringkan ya, kita miringkan seperti ini. Anda bisa ini kita geserkan dulu ya, kita geserkan dulu. Kita tarik seperti ini. Anda atur posisinya di ujung-ujung, jadi ujung sebelah pojok kanan. Oke. Ini kita tarik ya, pastikan ini menutupi yang bagian atas ya. Ini kita tarik seperti ini. Agak geser. Oke, taser kembali. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, ini misalnya saya geser sedikit ya, kita atur lagi. Nah, anggap aja di sini sudah di ujung kanan atas dan ujung kiri bawah ya. Nah, sekarang kita akan mengambil setengah bagian dari sini. Jadi kita pilih yang belakangnya dulu, yang bentuk kotak di warna coklat. Kemudian klik warna biru, pilih format, merge save, kemudian pilih subtract. Jadi kita akan mendapatkan objek setengahnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembalikan yang ini. Kemudian kita letakkan ini di sini. Oke. Nah, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Lalu kita blok semua, klik sini sama klik sini, Ctrl G. Baik, selanjutnya sekarang kita akan membuat objek berikutnya, yaitu membuat bagian ini ya, kotak ini, bagian checklist-checklistnya. Yang akan kita lakukan adalah kita pilih menu atau pilih kotak yang di belakang ini, nggak apa-apa, kita Ctrl D, kemudian kita perkecil, pilih format, kemudian save fill bentuk kotak. Jadi di sini kita perkecil lagi. Oke, lalu letakkan di sini. Ya, letakkan di sini. Kemudian kita pilih atau drag ke bawah seperti ini. Oke. Dan pastikan ini posisinya di tengah ya. Kita tarik dulu ke atas dulu. Seperti ini. Diklik sini dan klik objek belakangnya, pilih format, align,
center. Nah, jadi nanti letaknya dia berada di tepat di tengah. Baik, selanjutnya setelah Anda menempatkan posisi tepat di tengah ya, saya ulangi, misalnya ini pilih format line center. Sorry, kita belum klik dua objeknya ini. Klik line center ya, jadi objeknya tepat di tengah. Selanjutnya kita klik pada bagian luar. Sekarang kita akan menduplikat objek yang ini, yang tengahnya aja. Kita tekan Ctrl D, lalu kita berikan warna di sini Sheffield Eyedropper. Kita pilih warna yang ke-6. Kita letakkan di bagian atasnya ini, lalu pada menu format klik di sini Send Backward. Nah, dia akan berada di belakangnya. Jadi ada efek sedikit bayangan di pada bagian kertasnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat objek yang di atas ya, objek yang di atas. Cara membuatnya adalah Anda kembali ke slide 2, pilih insert, kemudian pilih save fill, kemudian pilih yang ini. Lalu drag seperti ini. Oke, kita bisa perbesar. Nanti ada objek kuning di sini, kita bisa set lengkungannya. Nah, ini kita bisa set lengkungannya. Pilih save outline, no outline. Kemudian pilih save fill. Sorry, kita perkecil dulu. Pilih save fill. Kemudian pilih eyedropper, pilih warna yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian pilih save effect preset. Anda bisa pilih yang lebih realistis warnanya, boleh seperti ini, silahkan. Nah, seperti ini Anda bisa atur. Nah, misalnya objeknya seperti ini, atau bisa juga Anda hanya menggunakan objek biasa, kemudian klik kanan, pilih format save, kemudian di sini sebelah kanan ada shadow, pilih di sini, pilih yang bawah seperti ini. Selanjutnya, setelah membuat ini, kita akan membuat objek yang bawahnya. Caranya adalah pilih insert, kemudian save, kemudian kita pilih yang ini. Kemudian kita drag seperti ini. Kita zoom ya. Kemudian ada objek kuning di bagian kiri ini, kita tarik ke kanan. Biar agak bulat seperti ini. Kemudian save outline, no outline. Kemudian kita akan pilih warnanya save fill, eyedropper, kita pilih warna yang ini seperti ini. Kemudian kita lihat atur posisinya itu ada tepat di berhimpit ya dengan yang atas. Anda bisa atur besar kecilnya ini di sini. Kemudian pilih format send backward. Baik, setelah mendapatkan objek ini, sekarang kita akan membuat objek yang hitam, yang warna agak abu-abu gelap ini ya. Caranya adalah pilih menu ini ya, kita pakai objek yang terakhir saja, kita duplikat di sini, kita tarik di sini. Kemudian kita kuningnya kita tarik agak sebelah kiri. Oke, seperti ini. Oke, kita tarik seperti ini. Selanjutnya kita beri warna di sini adalah warna Sheffield Eyedropper. Kita pilih warna yang ke terakhir ya di sini. Kita zoom lagi. Kemudian pastikan ini save outline adalah no outline. Kemudian di sini kita duplikat Ctrl D, lalu berikan warna yang berbeda. Misal di sini saya berikan warna putih, lalu saya perkecil, letakkan di sini. Oke, kemudian pilih seperti ini. Kita zoom dulu ya, agak lebih kelihatan rapi seperti ini. Anda bisa atur di sini bentuknya, bulatannya juga. Nah,
setelah mendapatkan objek seperti ini ya, Anda bisa klik, karena kita akan mempertahankan warna yang abu-abu, maka kita klik di sini yang agak hitam, kita klik objek yang hitam, lalu tekan shift, lalu klik juga warna yang putih, kemudian pilih format, save merge, kemudian subtract. Jadi kita akan mendapatkan objek yang di sininya bolong ya, seperti ini. Kemudian kita perkecil, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita tarik ke atas seperti ini, ke kanan ya. Nah, kita akan mendapatkan objek seperti ini. Oke. Nah, sekarang karena kita anggap ini objeknya ada di belakang ya, objeknya ini di belakang, maka kita pilih format send backward. Nah, seperti ini. Jadi dia ada seperti berada ada di belakangnya. Oke. Anda bisa atur kembali ya bentuk besar kecilnya di sebelah kanan dengan cara yang seperti yang saya ajarkan sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan membuat objek yang ini ya, yang bagian ini. Langkahnya mudah, kita hanya cukup klik di sini, kita duplikat. Kita letakkan di bawah, lalu perkecil saja. Letakkan di sini, kita agak zoom ya. Kita perkecil. Letakkan di sini, kemudian pilih format, save effect. Bila kita pilih preset, kemudian pilih yang ini. Oke, nah kita akan mendapatkan objek yang sama dengan yang ini. Untuk panjangnya Anda bisa atur sendiri seperti ini misalnya. Kita letakkan di sini. Baik, kita sudah mendapatkan objek yang ini. Insya Allah cukup mudah dan tidak menjadi kendala. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat garis-garis ini ya. Garis-garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkahnya cukup mudah. Kita pilih menu insert. Pilih insert, kemudian save. Kemudian kita pilih rectangle. Kita klik di sini. Oke. Nah, kita pilih save outline. No outline, kemudian kita pilih save fill, kita pilih warna yang abu-abu seperti ini. Oke, kita sudah dapat klik sudah mendapatkan objek seperti ini. Kemudian kita lihat di sini, kita agak atur sedikit ke bawah ya, karena nanti kita akan membuat teks di atasnya. Jadi kita di sini agak turunkan ke bawah. Kemudian Anda tekan Ctrl D, letakkan di sini, lalu tekan Ctrl D kembali untuk mendapatkan objek sebanyak yang kita inginkan. Nah, kemudian ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kalau kebanyakan Anda bisa kurangi, ya, bisa atur. Dan ini kan tidak rata, jadi Anda bisa pilih ya objeknya, klik semua, tekan shift, kita klik yang objek garisnya ini, kita pilih, kemudian pilih format, kemudian align, kemudian line left. Nah, jadi nanti dia akan lurus, tinggal kita atur seperti ini. Oke, sehingga nanti kita akan mendapatkan objek seperti ini. Nah, untuk tingkat kerenggangannya Anda bisa atur ya. Anda bisa atur posisinya nanti mau lebih dempet ataupun yang lebih agak renggang seperti itu. Baik, misalnya kita atur ini agak renggang seperti ini ya, seperti ini. Kemudian sekarang kita akan memasukkan teks ya. Ini bagi Anda mungkin tidak terlalu sulit, jadi saya copy saja. Kemudian saya letakkan di sini.
Kemudian saya atur posisinya tepat di tengah ya. Cara memasukkan teks, pilih insert text seperti biasa ya. Oke, baik, selanjutnya untuk kita akan membuat objek yang bawah ya. Anggap aja ini ada bayangannya. Jadi yang akan kita lakukan adalah pilih insert, kemudian save, kemudian pilih yang oval ini. Kemudian kita atur seperti ini. Nah, kita buat atur seperti ini. Kita pilih save outline, no outline, kita pilih save fill, kita pilih eyedropper, kita pilih warna yang nomor 1. Ya. Kemudian kita perbesar. Kita pilih seleksi lingkarannya apa oval ini, kemudian pilih format send backward. Ya. Anda bisa klik berapa kali sampai dia muncul seperti ini. Ya, klik beberapa kali ya, karena cukup sekali biasanya tidak langsung ya. Oke, kemudian oke, ini agak bergeser, kita sedikit geser ke kiri. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah menambahkan objek yang ini. Nah, objek menambahkan ini adalah seperti yang kita ketahui, kita bisa memasukkan dengan Pickstone karakter. Untuk mengakses, mengaktifkan menu Pickstone karakter, kita kembali ke aset ya, aset tadi. Anda bisa pilih di sini aset 130, ini adalah bagaimana tutorial cara menambahkan aset komik karakter. Ini linknya sudah saya sertakan, silahkan ikuti. Setelah Anda ikuti, nanti di menu Anda, menu home Anda, nanti ada namanya menu Pickstone karakter. Kita klik di sini, kita ini close dulu. Kemudian kita pilih get start. Nah, ini adalah aset yang bisa kita pilih. Karena kita ingin memilih yang dokter misalnya, kita bisa pilih yang cowok ya. Jika Anda cewek nanti bisa pilih yang cewek, kita pilih yang cowok. Di sini kemudian kita bisa pilih salah satu. Misalnya saya pilih yang ini, custom-nya. Kemudian saya pilih rambutnya. Ini saya contoh pilih rambutnya yang ini. Kemudian outfit-nya. Outfit kita sebagai apa? Misalnya sebagai dokter, kita pilih yang dokter. Jika Anda mau memilih yang lain, Anda silakan nanti pilih yang lain. Ini banyak sekali yang ditawarkan. Kemudian kita pilih, saya pilih yang ini. Setelah kita pilih outfitnya, maka akan muncul seperti ini ya. Ada posenya, di sini banyak pose yang ditawarkan. Silakan teman-teman pilih mana yang diinginkan. Misalnya saya akan pilih jenis pose yang ini ya. Jenis pose yang ini saya kemudian akan kecilkan di sini. Nah, untuk mendapatkan pose yang sebaliknya, maka Anda pilih di sini misalnya ini. Kita atur pilih format, kemudian pilih rotate, kemudian flip horizontal. Nah, Anda akan mendapatkan objek yang sebaliknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya akan copy saja yang atas ini, karena saya rasa bagi Anda teman-teman yang sering mengikuti saya ini sudah tidak kesulitan. Kita Ctrl V di sini. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita akan memasukkan objek meja dan kursinya. Caranya adalah Anda pilih insert, kemudian picture, online picture. Karena online picture berarti Anda harus membutuhkan koneksi internet. Di sini saya butuhkan, di sini akan memasukkan kursi, saya pilih chair transparan. Enter. Di sini nanti akan menyediakan banyak sekali kursi yang bisa kita gunakan. Nah, untuk kepentingan belajar ini saya akan mengambil objek yang ini. Saya pilih insert. Nah, kita perkecil. Saya letakkan di sebelah sini. Untuk yang ada teksnya di bawah, kita bisa select kemudian delete. Untuk kursinya, karena ini menghadap ke sebelah kiri, kita seperti yang diajarkan sebelumnya, pilih format, rotate, flip horizontal. Anda bisa atur posisinya di sini misalnya. Kemudian kita masukkan meja kembali, pilih insert online picture.
table transparan. Enter. Nah, di sini banyak meja yang bisa ditawarkan. Misalnya saya pilih yang ini, saya pilih insert. Oke, saya tarik seperti ini, seperti tadi. Saya akan hilangkan teksnya, pilih delete. Nah, ini kursi mejanya saya bisa atur perkecil seperti ini. Letakkan di sini. Oke. Nah, kita sudah selesai bagaimana masukkan meja dan kursi. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan ini? Ya. Cara memasukkan ini saya akan ajarkan. Saya copy dari ini, ya. Saya copy ini teksnya. Ctrl D untuk melakukan duplikat. Lalu saya letakkan di sini. Ini kita lihat jenis fontnya ukurannya berapa? Big Noodle Titling 14. Berarti kita di sini pilih rubah menjadi 14. Kemudian warnanya kita pilih, teksnya di sini kita pilih warna yang abu-abu seperti ini. Letakkan di sini. Kemudian kita ganti isinya. Jadi bab 1 pendahuluan. Oke, di sini contohnya saya hanya menggunakan angka saja, jadi tidak ada bab. Kita delete satu pendahuluan. Kemudian kita Ctrl D. Letakkan di sini. Kita ganti dengan dua tinjauan pustaka. Lakukan sampai bab 5. Kita duplikat lagi. Duplikat lagi ya, dengan cara yang tadi. Jadi di sini kita tinggal ganti 3 metodologi saja misalnya. Di sini 4 hasil dan pembahasan. 5 simpulan dan saran. Oke. Nah, ketika kita sudah mendapatkan objek ini 1 2 3 4 5, biar agak rapi rata kiri kita pilih format align center ya. Bukan align center tapi align left. Nah, jadi Anda lihat di sini posisinya sudah rata ya, rata sebelah kiri. Ini kita atur. Oke. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan animasi untuk setiap teks ini ya. Jadi kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini di slide 1 kita slide show tadi yang di awal. Jadi kalau ada teksnya muncul nanti, ini ada muncul, namun setelah muncul nanti muncul berikutnya dia berubah warnanya menjadi biru. Kemudian muncul ketiga, yang dua jadi biru. Langkahnya adalah di sini setelah Anda ini kita rapikan ya, ini kayaknya belum pas. Ya, asumsinya udah pas ya. Kita select semua satu dengan tombol shift, tekan tombol shift, klik, 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 klik. Nah, ini kemudian pilih animation, kemudian pilih wipe. Ya. Oh, ini untuk yang slide 1 ya. Sorry. Ini sudah yang slide yang kita barusan buat ya, ini kita klik dulu atau diseleksi semua. Klik. Lalu pilih animation, pilih wipe. Ya, setelah dipilih wipe, Anda aktifkan animation pane. Kemudian sebelumnya kita klik dulu ini, kita di start ini kita pilih on click. Nah, setelah kita
Kalau sebelumnya ini kan masih 1111, tapi kalau kita klik di sini on click kembali, maka urutannya akan berubah 1 2 3 4 5. Kemudian kita fokus di sini ya, kita fokus di sini, kemudian pilih effect option, kemudian pilih di sini di after animation, kita pilih di sini warnanya menjadi biru, kemudian pilih OK. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, baik. Nah, kita lihat pada waktu animation pen ini muncul dua buah objek ini karena kita copy di slide sebelumnya, yaitu slide 120. Ini ada animasinya. Jadi teman-teman kalau akses slide template 125 ya, kalau kita klik ini awannya awannya bergerak ya. Ini awannya bergerak. Ya, nanti di sini ini ada awan bergerak nanti. Nah, makanya ini lihat dia awannya bergerak. Makanya kita ketika kita copy tadi ketika kita copy, maka di sini animasinya masih muncul. Ya. Jadi kita hilangkan saja animasinya ya. Di sini klik pilih remove. Ini klik, kita pilih remove. Jadi untuk di slide yang ini nanti akan muncul animasinya yang ini saja. Oke. Jika Anda nanti ingin menambahkan animasi yang lain di teks ataupun yang gambar ini, Anda silahkan lakukan. Sekarang setelah kita menambahkan animasi di teks, kita akan untuk slide yang kedua ini kita pilih transisi yang namanya curtain. Ya. Di template ini saya menggunakan PPT 2019 atau Office 2019. Jadi Anda sebenarnya menggunakan efek ini bisa Anda pakai di Office 2016 ya dan Office 2019. Baik, kita akan coba slide show hasilnya seperti apa. Ini muncul seperti ini. Lalu Anda klik, muncul teks pendahuluan, klik, muncul tinjauan pustaka, klik, 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 dan seperti ini. Nah, untuk slide pertama kita sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan untuk slide atau animasi template yang berikutnya. Baik, untuk membuat slide yang ketiga, yang kita coba slide show ini hasilnya seperti ini. Ya, asumsinya dokternya mengecek masing-masing ruangan ya. Ini ada menu animasi lampu, kemudian ada karakter dokternya. Kemudian ketika kita klik, nanti tiranya akan membuka seperti ini. Jadi untuk membuat seperti ini, teman-teman nanti harus membuat pertama objek tirainya, objek bansalnya ya, objek bansalnya, kemudian memasukkan karakternya. Oke, kita akan coba lakukan. Di sini saya tekan atau buat slide baru, select all, delete. Seperti yang saya jelaskan di awal, kita akan memanfaatkan template 120. Jadi harapannya teman-teman sudah mengikuti saya di template 120. Oke, kita di sini yang akan kita lakukan adalah ya, kita masukkan backgroundnya. Ini backgroundnya. Caranya sama dengan teman-teman semua di yang tadi ya. Kita di sini kita pilih, klik kanan, format background, pilih color. Di sini saya pilih warna yang ini misalnya. Nah, ini kan berbeda. Jadi kita bisa pilih warnanya. Ini juga berbeda. Jadi untuk yang ini emang khusus ya. Jadi teman-teman semua, kita pilih eyedropper, pilih yang ini. Jadi kita bisa pilih di sini muncul yang ini. Nah, sekarang untuk bagian bawah kita ini copy saja ya. Kita tadi sudah belajar bikin kotaknya ya. Jadi seperti ini, bikin kotak seperti ini. Kemudian kita akan membuat yang ini ya, yang atas ya, yang atas. Atau kita buat dulu bangsalnya juga boleh. Nah, membuat bangsalnya adalah cukup mudah. Anda hanya memerlukan kotak-kotak saja. Jadi pilih insert, kemudian pilih save, kemudian pilih kotak.
seperti ini, pilih save fill, kemudian pilih warna yang apa, yang abu-abu seperti ini, kemudian save outline, no outline. Kemudian kita duplikat, kita tarik seperti ini, letakkan di sebelah sini, tarik ke bawah, kita zoom ya, kita tarik ke bawah seperti ini misalnya. Kita lihat di contohnya, kita membuat yang agak panjang di sini, kita buat yang agak panjang juga, nah, seperti ini. Kemudian setelah ini ya, kita membuat objek kasurnya. Cara membuat objek kasurnya, pilih insert, kemudian save, kemudian pilih yang ini. Nah, kita buat seperti ini, save outline, no outline, save fill. Kita bisa pilih warna kasurnya seperti apa, udah bisa pilih. Misalnya saya pilih yang ini, ke bawah sedikit seperti ini, kita zoom dulu. Nah, ini lengkungannya kita bisa atur seperti ini. Nah ya, ini walaupun tidak mirip, asumsinya seperti itu. Kemudian kita akan membuat yang ini ya, membuat yang ini. Caranya, teman-teman tadi sudah kita ajarkan bagaimana membuat ini kan. Nah, ini kita copy saja, copy, copy paste di sini. Oke, kita atur, kita beri warna yang berbeda. Misalnya di sini saya pilih yang ini, kemudian kita pilih insert, save, kemudian kotaknya kita buka. Kita hanya memerlukan setengahnya saja. Jadi di sini saya pilih yang belakang, yang depan, pilih format, merge save, kemudian subtract. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan ini. Kita bisa atur. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian kita akan membuat objek apa? Nah, ini kita di sini saya contohkan ini 2 ya. Berarti Anda bisa tinggal ini perpanjang ya. Ini misalnya bantalnya kurang panjang. Kurang panjang, kita di sini saya rubah ini warnanya menjadi lebih terang dikit. Saya duplikat, saya letakkan di sini. Oke. Nah, kemudian saya bisa pilih menu circle, ini oval. Saya buat objek lingkaran. Saya pilih warna hitam. Kita zoom. Save outline, no outline. Saya duplikat, saya beri warna putih. Kita bisa atur seperti ini. Letakkan di tengah. Untuk mendapatkan objek ini ya, objek lingkaran-lingkaran ini, dan juga nanti akan membuat objek yang rodanya nanti. Oke, nah setelah kita mendapatkan objek ini, saya blok dulu dua buah objek ini, saya group, lalu saya perkecil. Nah, misalnya seperti ini, saya duplikat, letakkan di sini. Saya zoom, Ctrl D, letakkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat objek rodanya. Nah, objek rodanya caranya gimana? Kita pilih insert ya, insert, save, kemudian kita bisa pilih di sini ada donat. Ya, ada donat ya. Bentuk donat seperti ini. Kemudian kita kuningnya besarkan. Ya, besarkan. Kemudian bisa kita tarik seperti ini. Ini bentuknya kita bisa atur lagi.
Oke. Nah, kemudian kita pilih save outline, no outline. Kemudian kita akan potong ini. Langkahnya seperti tadi. Insert, save, kita bikin kotak. Kita hanya butuh setengahnya. Ya, jadi pilih yang ini. Depannya save, merge save, subtract. Kemudian kita bisa atur seperti ini. Kemudian letakkan di sini. Ini asumsinya adalah kita akan membuat rodanya. Kemudian klik kanan, send to back. Ya, send to back. Kemudian kita bisa kasih warna save fill, kita pilih warna yang ini. Ya, ini contohnya. Kita buat agak sedikit berbeda dengan contoh yang kita buat di awal nih. Kemudian kita akan copy yang lingkaran tadi untuk buat rodanya. Ctrl D, Anda perbesar, kemudian letakkan di sini, kemudian letakkan juga di sini. Oke, nah sudah selesai ya, sudah selesai. Nah sekarang kita tinggal membuat objek di atas ya, objek di atas yang ini. Caranya mudah, Anda bisa copy dari kotak ini, Ctrl D, tarik ke atas, kemudian ini atur panjangnya agak sedikit panjang seperti ini, kemudian pilih format warna yang sama ini aja seperti ini. Nah kemudian kita lihat contohnya ini ada untuk tirainya, ada kita buat penggantungnya ya, mungkin namanya penggantung ya. Kita duplikat ini, Ctrl D, kita pilih format rotate right 90, kita perkecil, kita hanya membutuhkan yang kecil ya, letakkan di sini. Oke, kita perkecil, pepetkan di sini. Kemudian kita save fill, kita pilih warna yang ini. Ya. Jadi contoh saya buat warna yang ini. Kita akan buat di sini, kemudian kita ambil objek yang ini. Yang lingkaran kita duplikat, letak. Sorry. Kita duplikat, Ctrl D, letakkan di sini. Oke, kita atur posisinya agar baik, bagus. Kita duplikat saja. Kita grup ya, ini kita grup, Ctrl G, grup. Lalu kita akan perbanyak sebanyak yang kita inginkan, Ctrl D. Oke, kita letakkan dulu di sini misalnya. Ctrl D lagi, D lagi, D lagi, D lagi. Anda bisa atur sebanyak yang Anda inginkan. Satu lagi lah ya. Oke. Nah, selanjutnya Anda grup semuanya. Ini, yang atas ini, Ctrl. Atau kita rapikan dulu. Kita format align top. Oke, udah ratakan rata atas semua ya. Kemudian kita grup. Oke, kenapa kita grup? Nanti jika dia ini bergerak, ikut bergerak semua ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat tirainya. Ya, tirainya mana, seperti apa? Tirainya ini. Ya. Tirainya ini. Sekarang kita kembali di sini, kemudian pilih insert, kemudian save. Kita bikin kotak lagi. Nah, kotaknya ini tirainya seperti ini. Nah, buat menutupi ini ya. Menutupi ini. Oke, seperti ini. Kemudian save outline, no outline. Kemudian kita lihat di sini warnanya apa. Dia membuat warnanya, kita bisa cek ya. Warnanya di sini adalah kita pilih warna yang ini dulu.
Kemudian kita aplikasikan di sini, kita pilih warnanya tadi, pilih yang terakhir ini adalah ini. Namun kita transparasikan ya. Jadi ini kita atur transparasinya naik ke atasnya biar agak lebih kelihatan menerawang di bagian yang objek belakangnya. Oke, jadi Anda lihat di situ. Kalau kita transparasinya kita atur naikkan, maka dia objek di belakangnya akan agak terlihat. Nah, ini adalah untuk menambahkan objek hordennya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan adalah membuat bentuk seperti ini. Oke, biar nampak dia seperti lekukan atau lekukan pada hordennya. Oke, kemudian pilih save outline, no outline. Kemudian save fill, kita pilih warna yang ini. Oke. Kita atur transparasinya sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kita pilih format rotate flip horizontal. Kemudian kita duplikat, letakkan di sini misalnya. Kita perkecil, misalnya lekukannya berbeda di tempat-tempat yang berbeda, letakkan di sini, duplikat lagi. Oke, jadi ini tinggal kreasi kita ya untuk apa bentuk-bentuknya. Oke, misalnya kita cukup seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggroup objek yang tirainya. Kita group. Nah, jadi setelah di group, kita groupkan dengan objek yang atas. Kita tekan shift, klik yang objek penggantungnya, klik. Lalu group kembali. Nah, jadi nanti kalau dia bergerak, ini kok belakangnya bergerak semua. Oke, kita undo dulu. Kita hanya menggroup yang tirainya ya. Jadi kita klik objek yang kotak ini, kita klik dulu ini, takutnya yang belakang tadi ikut ya. Jadi kita pilih seleksi satu-satu. Ini. Oke, baru kita group. Oke. Setelah itu kita group dengan objek penggantungnya. Kita tekan shift, klik yang penggantungnya, Ctrl G. Jadi kalau kita geser, nah ini seperti ini. Oke, nah kita sudah selesai ini untuk membuat objek tirainya. Sekarang kita akan memasukkan objek yang sebelah kanan ini, ya objek sebelah kanan ini. Saya akan copy saja dari objek slide sebelumnya. Saya copy di sini, letakkan di sini. Saya perkecil. Ini objeknya kita pilih dengan objek awannya ya. Kita copy, letakkan di sini. Anda group saja, Ctrl G, biar kalau dikecilin dia ikut kecil semua. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita masukkan karakter dokternya. Pilih Pixun karakter, kemudian get start. Kita pilih yang recent saja karena kita sudah tadi menambahkan. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih karakter yang menjelaskan, misalnya di sini kita pilih yang ini ya. Nah, ini dia menunjukkan sesuatu. Kita klik di sini, letakkan di tengah, pilih format rotate flip horizontal. Oke, nah letakkan di sini. Ini bisa kita geser. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan objek lampunya. Oke, objek lampunya Anda bisa buka aset di template 120. Ini ada lampunya. Anda tinggal copy ya. Cara mengcopy-nya, Anda itu copy semua seperti ini. Ya, copy semua. Ctrl C. Kemudian letakkan di sini. Ini saya hapus dulu. Ya.
kemudian Ctrl V. Nah, jadi nanti animasinya akan ikut. Jadi kalau Anda jangan copy satu persatu, jadi satu set seperti ini ya. Kemudian Anda bisa hilangkan yang logo tulisan-tulisan ini ya, sehingga nanti Anda akan mendapatkan objek yang lampu ini ya, objek lampu ini. Setelah dihilangkan nanti objek lampunya seperti ini. Asumsinya saya sudah copy, sudah bersihkan, saya letakkan di sini. Sorry, saya ini saya copy. Tapi tanda saya tidak sertakan untuk objek ininya. Saya copy. Ya. Oke ya. Jadi seperti ini. Saya seleksi ini untuk lampunya saja. Nah, coba kita slideshow dulu hasilnya seperti apa. Jadi akan seperti ini ya animasinya ya. Animasinya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang jika Anda sudah, sekarang kita akan membuat animasi apa? Animasi tirainya bergerak ya, animasi tirainya bergerak. Caranya adalah klik pada tirainya yang sudah Anda grup sebelumnya, kemudian pilih animation, pilih add animation, kemudian pilih line. Nah, ini kan bergerak ke bawah. Anda nanti pilih yang arahnya ke kiri, left. Nah, seperti itu. Namun jika ini kurang jauh, kita klik yang merahnya, nanti kita geser lagi ke sini sampai dia terbuka seperti ini. Oke. Okay. Ya. Kita coba set show. Nah, ini muncul seperti ini, kita klik geser seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal memasukkan teks bab 1 misalnya. Kita masukkan teks bab 1 pendahuluan. Huluan ya. Select all, saya gunakan jenis font Big Noodle Titling. Saya letakkan di sini. Kemudian klik kanan, send to back. Nah, jadi dia ada di belakang. Untuk teman-teman yang mau jenis font yang saya miliki, Anda bisa as klik nih ya. Download di sini, misalnya di tutorial 130 ini ada aset warna, aset jenis fontnya. Kemudian cara menambahkan font ke PowerPoint Anda biar tambah galeri fontnya, Anda bisa cek video saya yang di sini. Nah, ini juga saya sudah ajarkan. Nah, untuk teman-teman juga yang untuk memasukkan objek-objek 3 dimensi, Anda bisa klik di video ini. Oke, baik. Setelah kita memasukkan teks tadi, kita akan coba slideshow lagi ya. Kita coba slideshow lagi. Oke, muncul animasinya, terus diklik. Oke, muncul seperti ini. Kita sudah berhasil. Nah, jika Anda sudah berhasil seperti ini, Anda tinggal duplikat ya, duplikat sebanyak 4 lagi. Kalau kita memberikan atau memasukkan punya 5 bab, berarti kita duplikat lagi sampai 5 buah ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek ini, navigasinya. Navigasinya, jadi kalau kita tadi klik di sini ya, dia kalau kita klik di sini nanti dia akan ngezoom seperti ini. Ya. Nah, langkahnya gimana? Teman-teman semua tadi kan sudah buat di tampilan pertama ya, sudah buat yang kotak ini, list-listnya ini. Nah, teman-teman copy ya. Ini copy yang ini. Kita copy, kemudian buka di slide baru. Slide baru, lalu di copy paste. Letakkan seperti ini. Nah, setelah diletakkan seperti ini, teman-teman, kita buka di slide kedua yang barusan kita bikin ini ya. Anda klik insert, kemudian zoom, slide zoom.
slide zoomnya ini Anda arahkan ke slide yang terakhir yang mengcopy hanya ininya saja. Kita klik, kemudian pilih insert. Lalu di sini kita pilih format di sini ya. Klik zoom background. Nah, nanti backgroundnya akan hilang putih-putihnya. Tinggal ininya saja. Lalu teman-teman kecilkan, letakkan di sini. Ya, letakkan di sini. Kemudian klik return to zoom. Ya, kenapa return to zoom? Untuk dia bisa ketika di zoom dia balik lagi. Nah, ini kemudian kita pilih send backward. Nah, dia udah di belakang ya, udah di belakang. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Slide show. Buka layar. Ini ada listnya, kita klik. Nge-zoom seperti ini kan? Kita klik. Ini. Oke. Oh, kita klik kembali, dia balik lagi. Nah, seperti ini. Baik, tinggal teman-teman semua nanti buat navigasinya ya. Di teman-teman semua klik ini. Jadi kalau kita klik di bab 1 atau bab 2 nanti akan menuju ke langsung ke bab 2. Tinggal dikasih linknya. Kasih linknya di mana ya teman-teman tadi pada waktu di slide ini. Ini kita pilih. Kita pilih insert. Si link, linknya di mana, di slide berapa, place this document, kita klik select di slide mana akan menuju kemana. Baik, demikian tutorialnya, cukup panjang ya karena saya harus menjelaskan secara detail bagaimana membuat template ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini dan share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial template ke-132.